Para acabar, Indonesia, sabía Luis Milla. Al haber estado involucrado en el fútbol de Indonesia, me gustaría presentaros una plataforma fantástica sobre el fútbol internacional. ¡Siapa kita! ¡Indonesia! ¡AFF atau Asia! ¡Asia! Tak mau kejadian masa lalu terulang kembali, komunitas Indonesian Pride buat petisi desak PSSI kontrak Shin Tae-yong. Tak kunjung dikontrak PSSI, Luis Milla bantu Shin Tae-yong untuk tetap stay di timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus dikritik dan diremehkan sebagian orang. Justin Hubner beri pernyataan monohok ini usai Piala Asia. Berikut, kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim Merah Putih. Selengkapnya, yuk simak video ini sampai selesai. Sebuah petisi yang mendesak PSSI untuk memperpanjang kontrak Shin Tae-yong di timnas Indonesia muncul. Petisi tersebut diajukan komunitas Indonesia Pride. Ini adalah komunitas pendukung timnas Indonesia yang aktif di media sosial Instagram dan Twitter yang mengajukan adalah Dipo Sashendra. Dipo juga dikenal sebagai penggerak Garuda Revolution, kelompok supporter timnas Indonesia. Dalam petisinya, Dipo menyebut suara mayoritas supporter ingin kontrak Shin Tae-yong diperpanjang. Petisi ini dibuat karena mayoritas pendukung timnas Indonesia di media sosial mendukung perpanjangan kontrak STY sesegera mungkin. Dan adanya rekam jejak terhadap kebiasaan PSSI untuk mengganti pelatih saat proses timnas Indonesia sedang sangat baik seperti era Luis Milla adalah hal yang sangat mencemaskan kami sebagai supporter timnas, ujar Dipo Sashendra. Disebutkan pula bahwa pencapaian Shin Tae-yong bersama tim Merah Putih luar biasa. Selain permainan timnas Indonesia yang meningkat, Shin juga dinilai sukses saat tampil di Piala Asia. Jadi seharusnya tidak ada lagi alasan PSSI menunda atau mengulur-ulur waktu untuk perpanjangan kontrak STY, karena yang kami khawatirkan akan ada negara-negara lain yang akan melakukan penawaran, jelas Dipo Sashendra. Hingga malam tadi saat kami mengakses laman petisi tersebut, jumlah pendukung gerakan ini sudah mencapai 39.000 orang lebih. Ini jumlah besar, padahal baru berjalan hari kemarin. Mantan pelatih timnas Indonesia dan Persib Bandung Luis Milla turut menyampaikan pujian ke skuad Garuda yang tampil baik di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia memberikan kejutan di Piala Asia 2023. Sebab Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan sukses menciptakan sejarah lolos 16 besar untuk pertama kalinya dalam turnamen ini. Padahal timnas Indonesia tergabung di grup yang berat, skuad Garuda menghadapi Irak, Vietnam, dan Jepang. Timnas Indonesia kalah 1-3 kala menghadapi Irak dan Jepang. Beruntung anak asuh Shin Tae-yong menang tipis atas Vietnam. Berkat hasil tersebut, timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 dengan status tempat ketiga terbaik. Di babak 16 besar, timnas Indonesia kalah 0-4 melawan Australia. Namun, permainan Jordi Amat dan kawan-kawan menuai pujian. Salah satunya adalah Luis Milla yang menyebut timnas Indonesia sudah berevolusi di bawah asuhan Shin Tae-yong. Kenangan yang sangat indah, selamat PSSI atas evolusinya dan partisipasinya yang luar biasa dalam Piala Asia, ujar Luis Milla di Instagram pribadinya. Pujian dari Luis Milla ini datang ketika pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong nasibnya sedang menggantung di timnas Indonesia. Ya, PSSI sampai saat ini masih belum memberikan perpanjangan kontrak terhadap Shin Tae-yong. Padahal prestasi timnas Indonesia di tangan pelatih asal Korea ini sangat bagus. Luis Milla seolah sangat puas dengan apa yang dikerjakan Shin Tae-yong dan meminta PSSI untuk memperpanjang kontrak Shin Tae-yong. Bek timnas Indonesia Justin Hubner mengatakan keberhasilan tim Merah Putih mencapai 16 besar Piala Asia 2023 menjadi bukti banyak pihak yang salah menilai tentang tim Garuda. Timnas Indonesia yang datang ke Piala Asia dengan status sebagai salah satu tim peringkat terendah dan skuad termuda justru berhasil mencetak sejarah untuk kali pertama lolos ke fase gugur atau babak 16 besar Piala Asia. Keberhasilan Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023
sudah memenuhi target yang dicanangkan oleh pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sebelum kejuaraan ini berlangsung. Meski harus terhenti di babak 16 besar Piala Asia, namun Justin Hubner mengakui bahwa pencapaian ini sudah membuktikan bahwa banyak yang salah menilai soal Indonesia. Membuktikan semuanya salah, ucap Justin Hubner dikutip dari akun Instagram pribadinya. Unggahan Justin Hubner itu pun mendapatkan banyak reaksi dari netizen Indonesia. Banyak yang memuji penampilan timnas Indonesia di Piala Asia ini meski gagal lolos ke babak 8 besar. Justin Hubner sendiri selalu tampil di setiap pertandingan atau 4 laga yang dilakoni timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hubner tampil apik meski dimainkan sebagai bek tengah atau gelandang bertahan. Timnas Indonesia U20 akan diperkuat pemain-pemain diaspora. Hal itu ditegaskan langsung sang pelatih Indra Syafri. PSSI menargetkan timnas Indonesia U20 mampu tampil di putaran final Piala Dunia U20 2025. Indra Syafri dipercaya memimpin proyek ambisius ini. Namun dari 2 laga uji coba yang dijalani, timnas U20 tampil kurang maksimal. Kadek Ariel dan kawan-kawan takluk dari Thailand dan Uzbekistan. Indra Syafri mengakui materi pemain timnas U20 belum cukup mumpuni saat ini. Maka dari itu, ia akan memanfaatkan para diaspora yang berkualitas. Kami lagi menginventarisir pemain-pemain kita yang bermain di luar negeri. Jadi ada beberapa pemain yang sekarang kelahiran 2005 yang bermain di luar negeri dan kita sudah berkomunikasi dengan mereka. Kita akan panggil termasuk Welber Jardim, Amar Berkic, terus ada pemain-pemain kita yang bermain di Spanyol, Liga 4 Spanyol, dan lain sebagainya, jelas Indra Syafri. Pemain-pemain diaspora rencananya akan dipanggil pada FIFA Matchday Maret mendatang. Timnas U20 memang berencana melakukan pemusatan latihan dan uji coba juga pada momen tersebut. Namun Indra Syafri sangat berhati-hati dalam memilih pemain diaspora. Mereka harus memiliki kualitas di atas rata-rata pemain lokal. Harga pasar dari Jairo Riedewa, gelandang Crystal Palace yang dikabarkan berminat membela timnas Indonesia. Ia memiliki nilai pasar yang fantastis. Kabar ketertarikan Jairo Riedewa muncul dari akun fanbase @pemainketurunan.id. Ex pemain timnas Belanda itu dikabarkan membuka pintu untuk membela timnas Indonesia. Hal itu setelah ia ditanya apakah sudah pernah dihubungi oleh PSSI. Apakah kamu pernah dihubungi PSSI? Tanya akun tersebut. Itu selalu mungkin, waktu yang akan menjawabnya, balas Jairo. Jairo Riedewa bisa dibilang adalah pemain keturunan grade A sebab ia berpengalaman bermain di Liga Inggris membela Crystal Palace. Karir sepak bolanya dimulai dengan bergabung bersama Akademi SV Overbos. Dia kemudian pindah ke Akademi Ajax saat usianya 11 tahun. Pada Maret 2013, Riedewa kemudian mendapat kontrak profesional pertamanya dengan Ajax. Dia kemudian bermain di Eredivisie atau divisi kedua di Belanda bersama Jong Ajax. Karirnya meroket dengan cepat. Di tahun yang sama, dia melakukan debut buat timnas senior Ajax di Piala Belanda. Ia lantas pindah ke Crystal Palace pada 2017. Dengan karir yang mentereng itu, Jairo Riedewa memiliki harga pasar yang tinggi. Dilansir dari laman Transfermarkt, nilai pasarnya adalah 34,75 miliar. Namun, angka tersebut terbilang masih di bawah dibandingkan gelandang SC Heerenveen Tom Hey yang sudah resmi akan dinaturalisasi PSSI. Tom Hey memiliki nilai pasar 52,14 miliar. Jairo Riedewa sendiri memang pernah dipanggil di timnas senior Belanda. Namun ia baru bermain 3 pertandingan dan terakhir tampil untuk tim oranye pada tahun 2015 silam. Menurut penuturan FIFA, jika pemain belum melebihi 3 caps serta 3 tahun tidak mendapatkan panggilan lagi ke timnas senior, maka ia masih kemungkinan untuk pindah federasi. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.